Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka itu adalah murid-murid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengistilahkan sahabat untuk mereka karena Nabi Muhammad tidak ingin ada jarak antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu tanda di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ada jarak dan tidak ingin pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan secara berlebihan. Hal ini kita dapatkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ada salah seorang sahabat, dia lapor, dia menceritakan akan permasalahannya kepada Nabi Muhammad, di mana unta yang dia miliki tidak ingin bekerja sebagaimana biasanya. Setelah mendengar cerita dari sahabatnya ini, tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju rumah sahabatnya untuk melihat akan kondisi unta tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendekati rumahnya, unta ini pun langsung bergegas diri dan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika unta ini sudah dekat, sudah di hadapan Nabi Muhammad SAW, seketika itu pun unta ini sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Melihat kejadian ini, para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, unta saja yang tidak diberikan akal pikiran, yang tidak diberikan fisik yang sempurna, dia sujud di hadapanmu, maka sudah sangat pantas kita para sahabat, kita yang diberikan akal pikiran, diberikan iman, hidayah dan lain sebagainya, sudah sangat pantas kami ini sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana respon Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mengiyakan? Apakah Nabi Muhammad menyetujui akan apa yang ditawarkan oleh para sahabatnya? Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Ma yasluh li basharin an yasjuda li basar." Kata beliau, sangatlah tidak pantas, tidak boleh seseorang itu sujud terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu penegasan dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tidak ingin diagungkan secara berlebihan sebagaimana orang-orang kafir mereka mengagungkan akan orang-orang yang ada di hadapan mereka. Nah, ini merupakan mazhar min mazahiri rahmatin Nabi Muhammad, merupakan salah satu tanda rahmatnya Nabi kepada para sahabatnya, di mana Nabi Muhammad senantiasa bersifat tawadhu, rendah hati, tidak ingin diagungkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu tanda dekatnya Nabi Muhammad, rendah hatinya Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, seringkali Nabi Muhammad SAW bersenda gurau kepada mereka yang senantiasa berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Bukhari, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwasanya ada seorang sahabat, dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, dia meminta pertolongan agar diberikan kendaraan untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan kepada sahabatnya, "Baik, kalau memang engkau ingin kendaraan, maka nanti akan saya berikan anak unta yang menghantarkanmu untuk pulang ke kampung halamanmu." Kemudian sahabat ini pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, manasna bihadhin naqah? Apa yang bisa kita buat dengan anak unta? Anak unta kecil, fisiknya pun tidak kuat, maka tidak akan bisa dia mengantarkan kita pulang ke kampung halaman." Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, bukankah unta itu ketika dia besar, ketika dia kuat dan lain sebagainya, disebut sebagai anak unta pula?" Setelah mendengar jawaban ini, sahabat-sahabat pun tertawa karena Nabi Muhammad SAW sedang bercanda dengan
sahabat-sahabat yang tadi meminta kendaraan dari Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini sekurang-kurangnya kita mendapatkan dua pelajaran, bahwasanya ketika mereka meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, meminta akan diberikannya kendaraan dari Nabi Muhammad SAW, ini merupakan bukti di mana Nabi Muhammad memiliki sifat pemberi, sifat penolong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memberanikan dirinya untuk meminta bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad bercanda dengan mereka sebagai wujud kasih sayang Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad tidak ingin menakut-nakutinya, justru Nabi Muhammad ingin menghiburnya agar mereka tidak takut, tidak galau akan musibah yang ada pada dirinya. Akan tetapi yang menjadi catatan kita, ketika Nabi Muhammad SAW bercanda dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad tidak berbohong akan candaan yang terlontar dari dirinya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika bercanda, tidak pernah dia menyakiti perasaan sahabat-sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW.